Dari Makassar, Mas. Iya. Gimana tanggapan Mbak dengan BRC ini? Saya senang sih sini, dia kayak Thailand sana kan. Aku baru pertama sih ke sini. Iya. Tadi sempat beli apa aja, Mbak? Beli? Aku mau nih. Harapannya terkait BRC ini ke depannya seperti apa? Harapannya semoga ke depannya bisa lebih baik, bagus lagi ya. Gitu, gitu aja ya. Ini dari mana nih? Dari Cianjur. Keliling-keliling. Ini gimana tanggapan mengenai BRJ sekarang? Wah, seru ya, banyak jajanan, banyak makanan. Kita juga jadi belanja-belanja ya buat kebutuhan anak-anak juga. Gitu. Tenan-tenan di sini memenuhi kebutuhan Bapak? Ada. Jadi kita komplit sih, ada kayak buat buat di kamar mandi ada. Buat yang penting sih kita makanannya sih yang dicari. Ya. Pak, harapannya ke depan ini seperti apa, Mbak, dengan BRJ tahun ini? Apakah ada perbaikan apa seperti apa? Sejauh ini sih aku udah baru 2 kali ya ke sini. Lihatnya kalau sekarang sih makin rame sih yang dirasa. Bang, tanggapannya ya dengan BRJ sekarang ini seperti apa nih, Bang? Rame sekali, mantap, meriah kali, meriah sekali. Tadi kebutuhan Abang terpenuhi nggak sebenarnya di sini, Bang? Ya, banyak makanan yang mantap sih, yang enak-enak. Terus dipertahankan, semoga semakin baik lagi. Mantap. Ya, pemirsa, masih dalam perayaan suasana ulang tahun Jakarta yang ke-497 pada hari Sabtu 22 Juni 2024. Saat ini situasi di Jakarta Fair Kemayoran terpantau sangat ramai dan juga dipadati oleh masyarakat dari berbagai daerah. Pemirsa, seperti diketahui bahwa Jakarta Fair Kemayoran merupakan pameran multi produk terbesar, terlengkap dan juga terlama di kawasan Asia Tenggara. Sehingga pada tahun ini JFK menggandeng 2.550 peserta pameran dan 1.550 stand dari berbagai sektor seperti kuliner, teknologi, wahana permainan, kosmetik, elektronik dan masih banyak lainnya yang bisa ditemui dari 12 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang. Dalam merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta ini, ada berbagai hiburan menarik lainnya yang bisa ditonton oleh masyarakat. Salah satunya yakni seperti pertunjukan kembang api yang bertajuk Malam Muda Mudi Kembang Api yang tidak boleh dilewatkan pengunjung jika ingin mengabadikan momen satu kali dalam setahun ini. Kemudian ada juga pertunjukan barongsai gratis yang bisa dinikmati setiap pukul 7:30 hingga 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya yang paling dinantikan adalah konser musik seperti yang ada di belakang saya ini, yang mana ada penampilan dari 3 band indie ternama, diantaranya The Adams, The Sigit, dan juga The Upstairs. Sebagai informasi, event ini buka setiap hari pada hari Senin hingga hari Jumat, mulai pukul 3:30 sore hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan di hari Sabtu dan juga Minggu buka lebih awal, yakni pada pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda pemirsa yang ingin berkunjung ke Jakarta Fair Kemayoran, sebaiknya membeli tiket terlebih dahulu secara online melalui website jakartafair.co.id agar tidak mengalami antrian panjang saat di loket masuk. Dari Jakarta, Gisalia Nurama, Suryali Santoso, Andri Setiawan, Ayu. Yang beda-beda kali ya, Mbak, yang bisa lebih.
paling berjalan.